Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah exchanger yang dulu pernah saya review. Namanya adalah Numane Exchanger dan di sini sudah bisa di BD teman-teman melalui rupiah atau Bitcoin atau Ethereum atau LTC ya, terserah nanti untuk metode penarikannya bagaimana. Dan di sini itu saya dapat notif itu pada tanggal berapa ya tadi, tanggal pokoknya bulan April deh. Dan di sini saya perlihatkan dulu untuk Numane ya, Numane Indonesia. Di sini adalah exchanger gitu yang ada di Indonesia ya teman-teman, khususnya di Jakarta. Jadi ini adalah exchanger nanti yang ada di Indonesia ya, selain Indodax dan lain sebagainya. Kita bisa join untuk ke Telegramnya, ke Numane Indonesia kalau mau. Dan dulu untuk preferannya itu 100 Numane ya, atau 100 token ya dari Numane untuk setiap satu exchanger atau satu referral ya. Dulu di sini panduan untuk nyari referral dulu karena saya review juga untuk Numane. Dan di sini saya daftar itu dulu pada apa ya, pada bulan November kalau nggak salah, November atau September, September mungkin. Dan di sini itu kita klik aja untuk registrasi bagi yang belum ya. Untuk registrasi silakan yang mau coba untuk Numane, barangkali mau dapat dari Numane ya. Dan di sini itu nanti kita bisa untuk pilih negaranya yaitu Indonesia, sesuaikan ya teman-teman. Oke. Di sini saya sudah login teman-teman. Di sini saya sudah login dan masuk ke exchanger-nya. Dan di sini untuk exchanger-nya tampilannya agak beda ya, yaitu serba hitam semuanya. Kalau kita klik exchanger ini, nanti kita akan masuk ke halaman trading teman-teman. Nah, trading tampilannya masih sedikit ya, atau masih belum aktif banyak untuk pembelian dan penjualannya. Tapi yang banyak itu ke IDR, ke ETH teman-teman. Jadi hampir 100% ya. Kalau kita klik Numane ini, itu nanti ada MXR BTC ya. Ini adalah plus harganya atau harga terakhir. Terus kita bisa lihat di sini, scroll ke bawah, ada kayak IDR ke Numane Coin, ada XMR to Numane Coin ya. Tapi kebanyakan sih teman-teman itu pilih yang IDR untuk di exchange karena tingkatan naik turunnya cepat juga menurut saya ya. Dan kalau kita klik wallet di sini itu untuk balance-nya ini 900 ya teman-teman. Saya dulu ini dapat referral sekitar kalau nggak salah 9 ya, tapi ada beberapa ya referral saya yang bisa dikatakan nggak validasi. Jadi beliaunya nggak dapat dan saya nggak dapat untuk koinnya teman-teman. Kalau kita klik ya di sini history ini ada history penjualan ya, atau history deposit ya, atau withdraw. Dan di sini kita bisa lihat ya, 3 April kemarin ternyata teman-teman untuk saya dapat ya, dapat gratisan dari Numane ini pada tanggal 3 April tahun 2019. Jamnya ini sekitar jam 2-an ya, jam 2 malam mungkin PM ya. Dan di sini untuk jumlahnya 900 ya teman-teman. Dan ini untuk Numane ini pada waktu launching awal sih katanya harganya nanti bisa $1 ya. Promosinya sih gitu dulu, tapi sekarang harganya masih turun karena Bitcoin juga turun ya, jadi otomatis untuk grade-nya untuk Numane juga turun ya. Kalau kita klik exchanger ini, kita bisa lihat untuk harga sekarang, harga dari Numane ya teman-teman. Saya perlihatkan dulu di sini untuk naik turunnya juga, pasarnya masih belum sebanyak Indodax teman-teman, tapi ya untuk lumayan ya, untuk dapat token gratis ya dari market Indonesia itu kelihatannya lebih enak gitu ya, karena langsung bisa ditukar ke IDR atau ke rupiah. Kalau kita klik aja di sini,
Saya cari untuk IDL ke Numane, untuk volumenya ini sekitar banyak sekali, 700, oh 7.900 ya, untuk volumenya selama 24 jam. Banyak sekali menurut aku. Oke, kita tunggu. Dan di sini ada harga terakhir selama 24 jam itu, harga untuk satu koinnya itu sekitar Rp50, teman-teman. Dulu itu pernah nyampe, saya nanti scroll ke sana aja. Nah, ini masih loading. Kita bisa seret ke bawah untuk melihat harganya ya, harga market trade-nya untuk sekarang. Dan di sini kalau saya 100% ya untuk numani saya, dan untuk harganya ini kita pilih coba 900 atau 51. Kalau harga 51 sekarang saya dapat 45.000, tapi saya nggak akan jual soalnya ini potensinya bagus, karena saya rasa untuk numani exchanger ini nanti kayak booming kayak token-token yang lain yang ada di Indonesia. Menurut saya potensinya masih banyak. Jadi dulu itu pernah harganya Numane ke IDR itu sekitar 500 ya, Rp500 atau Rp532 ya. Dan agak turun soalnya banyak yang bisa dikatakan dapat bonus terus dijual, dapat bonus terus dijual. Masih belum stabil ya. Kita tunggu nyampe nanti prospek kedepannya untuk numaninya bagaimana. Tapi saya rasa untuk gratisan token saya lebih safe untuk saya simpan kedepannya, soalnya Bitcoin akan merangkak naik, kemungkinan besar nanti harga numani coin akan naik juga. Dan di sini kita bisa lihat kalau kita jual aja 900 ke sekitar 1.300 itu dapat banyak, teman-teman. Tapi dulu pernah ada promosi kalau Numane coin akan menyentuh 13.000. Kalau kita pilih 13.000 nanti sekitar dapat 11 juta. Dan di sini ya teman-teman, ada yang tanya tadi untuk modal rakyatnya kok masih nol ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu, saya juga nol, teman-teman. Untuk dana saya masih nol, soalnya kebanyakan referral saya masih belum untuk memodali untuk perusahaan, teman-teman. Maksudnya bagaimana sih, Mas? Maksudnya nanti saya praktekkan ya di sini. Jadi di sini untuk modal rakyat itu, kalau yang ngasih referral itu supaya dapat bonus, itu harus yang dikasih referral itu harus bisa dikatakan memberi investasi kepada perusahaan ya minimal 25.000. Dan di sini untuk dapatnya juga nanti 25.000. Jadi ya seimbang aja sih menurut aku. Dan kalau bingung silakan aja untuk klik referral. Kita bisa lihat untuk referral kita yang sudah bisa dikatakan kayak deposit atau kayak sudah memberikan itu ke perusahaan, masih statusnya menunggu. Jadi di sini kita bisa klik aja peluang pendanaan. Di sini ada beberapa perusahaan yang menginginkan untuk kita deposit ya, atau bisa dikatakan kita investasi di sini. Jadi usahakan teman-teman yang dulu pernah ikut referral saya atau yang masih belum coba untuk modal rakyat, silakan aja untuk berinvestasi di perusahaan ya Pra dan PT Jas ini, karena di sini nanti kita bisa untuk withdraw, teman-teman. Sudah banyak teman-teman yang sudah withdraw, tapi di sini saya masih belum withdraw karena referral saya masih belum melakukan bisa dikatakan pendanaan. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk penarikan kalau masih belum melakukan pendanaan, di sini statusnya masih kosong, teman-teman, atau nggak bisa untuk ditarik ya, atau kita nggak bisa menarik gitu. Jadi kita harus melakukan investasi terlebih dahulu sampai itu aktif. Dan berapa, Mas, untuk penarikannya? Dan penarikannya itu sekitar 100.000 ya, 100.000 untuk minimalnya. Dan beberapa teman saya kemarin itu saya dapat info sudah tarik sekitar 200, ada yang 150. Jadi silakan aja yang mau coba untuk
Di sini untuk modal rakyat ini masih membuka untuk mendapatkan referral teman-teman, atau mendapatkan 25.000 teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom deskripsi.